Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Soalnya kita nak bermainkan game GTA 5 Fanmade. Kenapa aku nak mainkan game GTA 5 Fanmade? Disebabkan ya, kita menikmatilah, menikmati para-para developer pembuat Fanmade. Macam mana nak cakap? Macam orang-orang yang membuat game di Fanmade kan, dibuat di dalam Android. So kita kena menikmati. Yeah, menikmati. So, sebelum itu, make sure korang belum ketika button subscribe, button lonceng sekali. Coba daripada video-video daripada aku setiap waktu. Dan like, dorongan sepanjang 50 hingga 60 like. Dapat 50 hingga 60 like, aku akan terus sekali kita nak buat video-video lain, video-video PC dan juga mobile-mobile lain. So, tak berapa lama-lama lagi, let's go, kita masuk ke dalam gamenya. Let's go, guys. Orang yang suka kita ada dalam gamenya, ini adalah GTA 5 Fanmade. Ini dari GKD Studio Gaming. Game Studio tak silap saya. Eh, korang boleh cek je dekat link description ni korang nak download game GTA 5 Fanmade kali ini. Korang boleh cek je dekat link description dan juga link cek dia aku dah taruh dekat link description semuanya. So korang boleh pergi try download and boleh cuba main sendiri lah. Okay, mari kita room house tour. Kali ni dia punya karakter Franklin dia ni mata pun hilang. Tak ada mata. Okay, tak ada masalah tu. Okay, dari segi tekstur rumah dia benda semua ya samalah macam. Oh, itu bilik bibik dia lah. Bilik bibik dia. Ini toilets. Jadi kali ni kita tak boleh ganti baju kat sini. Tapi kita boleh ganti baju. Maksudnya nanti saya cerita. Nanti saya akan beritahu lah. So yeah, dia punya tekstur rumah pun ya masih okey-okey. Selamat datang di dalam game GTA 5 Fanmade. Okay, so kalau macam korang nampak, yang berada dekat atas sekali tu ada titik 9. Ada titik 9 tu, korang klik titik 9 tersebut. Dan korang, ya dekat sini ada 3 menu. Satu exit yang untuk keluar. Ada dua yang paling penting, player skin dengan car spawn. Nah, let's go, kita play player skin dulu. Dekat apa kita boleh tukar baju. Kan, baju dia lebih banyak. So ya, yeah. Dekat lower ada seluar. Oh kan. Eh, jangan pakai tu. Ayy, warna hitam pun mantap. Untuk fit kasut tu. Jangan pakai kasut tu. Warna putih lah, warna putih. Putih. Okay, warna putih. Ni untuk hand. Hand ni apa? Oh, glove. Ya, yeah, glove. Nak pakai glove boleh, tak nak pakai glove boleh. Tapi siapa pakai glove. And hair. So korang boleh tukar rambut lah. Daripada macam ni jadi macam ni. And macam ni. And macam ni. Pakai topeng je. So saya pakai ni lah. So ya, ada braid. Braid janggut, jambang, senar semuanya. Wey, wow. Takpelah, so kita akan pakai yang awal je. And ya, yeah, bag. So the second, kita akan ke car spawn. Dekat sini ada satu, dua astagfirullah. Mana kita tu? Woi, kat sini ada 6 buah kereta. Kan ada 6 buah kereta. Ada Honda, Range Rover, Nissan GTR, Lamborghini, BMW M5 dan juga Ferrari. So memandangkan Lamborghini, Nissan GTR, Range Rover dengan Honda dah kebiasaan saya review. Hari ni kita nak fokus dekat 2 kereta saja, iaitu BMW M5 dengan Ferrari 488. Let's go. The first, kita akan spawn. Mana nak? Mana kereta dia? Mana spawn kereta? Astaga. Wow. Itu tak boleh apalah. Spawn kereta BMW. Okay, untuk warna, ya korang boleh tukar. Tuh. Tuh kan warna merah cantik cuk. Tuh. Tuh warna biru babe. Nak hitam kan boleh. Nak kilat. Korang nak color mati pun boleh. Ini color mati tau geng. Haa ni. Nanti kan. Tapi BMW M5 tak boleh lah. Yang pun tak boleh dah. Sumpah. Takpelah, kita fokus dekat kereta Ferrari je. Sebab saya belum pernah review lagi. So yeah, this is it. Ini adalah Ferrari 488. Tu cantik kan, warna hitam kan. Ya, yeah, let's go. Terlampau kuat. Dan untuk dia punya apa sendiri, ya sound kereta dia ya sama-sama je daripada GTA Fanmade sebelumnya.
ya semuanya sama. Nah ini ada camera cinematic ya. Siapa bro, dan gimana bro oke, pusing balik, let's go. Tapi kesilapan satu kali satunya yaitu tak ada map. Ini aku, saya tak tahulah bersama apa. Aku tak tahu bersama apa kali ini. Okey, macam nak untuk korang nak nak turunkan grafik atau segala macam, korang just tekan pause. Pilih dekat game, setting. Ya, pergi dekat setting and ya, dekat situ ada low, high, ultra dan ultra HD. Kalau korang nak on tapi shut off je sebab tak support. So, ya, let's kita keluar je. Eh, macam nak keluar? Ya Allah, lupa saya. Oh ya. Tekan exit untuk keluar. Tu je. Alright. So ya. Yeah. Macam tu je format kali ini. Ya tak ada yang bagus-bagusnya. Tapi ni saya rasa version 1.1 ataupun 1.5 tak silap. Mungkin. Oh ya. Yeah. So macam tu je lah. Kita punya format hari ni, format pula. Kita punya review hari ni. Ya sebelum itu, apa khabar korang semua, sihat dan apa yang korang lakukan? Sekarang pun memandangkan PKP 3.0 sudah pun makin melonjak dan kes pun tak turun-turun. Wow. Why? Kenapa kes tidak turun-turun? Ya, I don't know. Tanyalah kepada orang-orang yang suka keluar rumah. Buat siapa-siapa pun, ya kalau nak keluar rumah, make sure korang pakai mask lah. Mask tu paling penting sebenarnya. Sekarang ni ya mask tu paling penting gila. Supaya macam hindari kita ni dari jangkitan COVID-19. So, sekarang dah PKP 3.0. Ya apa korang buat, pisang tak kat rumah. Dan apa je aktiviti yang korang lakukan kat rumah. Ya macam, kalau macam saya, duduk sini. Ya tengok YouTube and segala macamnya. Cari-cari konten, cari-cari game, apa yang nak di-review, cari-cari modpack. Dan dia ya, review and dah siap. Just edit-edit malam, upload tu je. Seharian saya di rumah lah. Ya kalau bosan ya main game. Nah itu je. Tak ada lain-lain apa segala macam, tak ada. Just record and hantar itu je. Yang saya biasa buat. Okay, ya itu. Dan untuk format dia kali ini ya bagi aku okay, tak ada masalah. Apa benda segala macamnya okay. Agak ada lag di situ disebabkan aku punya phone ya ruang penuh, tak ada masalah. Itu tak dijadikan satu masalah lah. Tapi kalau buat yang ruang dia banyak, macam ruang masih banyak lagi, ya korang boleh try. And aku rasa kalau dekat phone yang ruang dia masih banyak, aku rasa tak ada apa-apa lag kot. Korang maybe boleh buat Ultra HD mungkin. So yeah, let's go sekarang. 8 minit baru geng. Ya yeah, tak tahu lah nak buat apa. Tapi ya yeah, bagi saya untuk mock pack lagi untuk format kali ni ya yeah. Okey, tapi yang kurangnya untuk fanmade kali ni ya tak ada NPC satu dan tak ada kereta-kereta yang lalu-lalang satu. Itu je. Tapi yang lain dari segi grafik atau dari segi keretanya ya semuanya sama. Cuma ini yang saya belum pernah untuk nak review lagi ya. Ini okey-okey je. Tak salah lah. Alright, so let's go, kita akan outro dengan The Farmer. The Taco Farmer ni. Kita akan outro dengan kedai taku. Astaga. Ui, pusing dapat. Ya ada punya button-button ya seperti biasa, tak ada apa-apa perubahan pun. Ya semuanya sama, tak ada apa-apa perubahan dan tak ada apa-apa yang berubah langsung. Semuanya sama je, okey. So ya, yeah, let's go, kita terus ke penutupan. Orang-orang, so terima kasih kepada korang semua yang dah tengok video ini daripada awal sampai akhir. Dan untuk korang semua, jangan lupa juga untuk korang tekan button subscribe, button lonceng sekali, dapatkan video kami sebanyak 50 hingga 60 like supaya dapat, ya, yeah, dapat supaya Syah senang untuk nak make a video or a lot of
video. So yeah, thank you kepada korang semua, para-para saking yang dah subscribe channel ini dan yang mendukung channel ini sampai sekarang. Ya, terima kasih. Alright gang, so aku undur diri dulu. That's all for today. Thank you so much for watching this video. Bye bye. Assalamualaikum. Peace out, team. Back.